Salam Guiser, balik lagi di channel Anton Ayurino. Kali ini kita lihat ada lagi satu sepeda gunung, ya. Coba teman-teman tebak lagi, sepeda ini merek apa? Ada nggak warna kuning seperti ini? Yo, coba ditebak. Ada yang sudah tahu? Iya, betul. Jadi ini sepeda gunung Trail Resoset 10. Oke, tapi sudah mengalami wrapping di seluruh framenya. Ini aslinya warnanya hitam. Di wrapping stiker tutup semua dengan warna kuning. Kuning muda ya, kuning muda. Lumayan sih buat pelindung dan biar tidak mudah lecet. Kita lihat speknya satu-satu dari depan. Fork depannya pakai Rockshox Recon ya. Rockshox Recon ini mirip sama dengan Sisqo D8. Cara setting suspensinya pun sama. Jadi ada lock-locknya nih. Tombol lock ini. Oh salah, maaf. Ini tombol locknya. Oke. Ini namanya yang sitter. Oke. Nah ini forknya Rockshox Recon. Wheelset sama dengan Xtrada 6 memakai Araya. Bannya Maxxis Aspen 27,5 ukurannya. Disc brake ya, rem hidrolik. Steam ganti pakai X-Red. Handlebar pakai flat race ya, dengan warna merah marun. Masih standar hand grip. Ini juga standar, masih memakai shifternya dari Shimano XT. Shimano XT, coba kita lihat nih. Nih. XT. Tuh ya, XT. Internal cable. Model-model terbaru sepeda gunung sekarang semua pakai internal cable. Okay. Ini shock breaker belakang. Ya. Cuma sayang shock breaker belakangnya tidak sama dengan Sisqo D8 ya. Ini bukan Rockshox. Ini travelnya juga masih terbilang cukup pendek ya, hanya 16,5, sedangkan yang tipe sekarang rata-rata itu sudah 19 mili. Ini kita lihat merek dari fork belakang. Nah, X-Fusion. X-Fusion. Ini settingannya. Ini pengaturnya yang untuk rabbit, turtle, itu semua di sini. Cara settingnya sudah pernah saya kasih videonya di tutorial setting suspensinya Sisqo D8 ya. Jadi sama aja untuk semua setting travel suspensi itu, hampir semua sama untuk di sepeda gunung, apalagi yang di depan ini sama Rockshox, hanya yang di sini yang pakai X-Fusion ya. Jadi tetap aja sama sih, karena yang penting punya pompanya yang pakai tekanan PSI yang tahan sampai 300 bar ya. Kita lihat lagi keliling-keliling sampai di mana tadi. Oh ini seat postnya masih orisinalnya ya, saddlenya juga orisinal, masih bawaan dari pabrikan. Grup seatnya nih Shimano XT
Shimano XT depannya 2 speed. Ya, 2 speed. Nah, 2 speed. Yang belakang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 speed ya, berarti 2 kali 10 speed. Tapi dari Shimano XT. Roda belakang sama Maxxis Aspen, ban sama Araya, velg Araya 27,5. Depan belakang sama ya. Pedal nih, ini aftermarket sudah. Nah, kalau yang pemula sih, kalau mau yang diganti yang asli, ganti yang seperti ini aja, yang lebih lebar. Kita lihat lagi. Kita lihat dari atas. Keren ya. Kuning, merah, hitam. Perpaduan warnanya. Disc brake belakang Shimano juga. Hidrolik ya. Sepeda dengan harga seperti ini sih, kalau nggak hidrolik ya dipertanyakan kualitasnya. Ya, di sisi samping depan. Oke. Kira-kira seperti itu aja reviewnya ya untuk sepeda Risoset 10. Nih. Ya. Bisa menjadi inspirasi teman-teman goiser jika ingin merubah tampilan-tampilan sepeda standarnya biar terlihat beda daripada yang punya orang. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like.